cukup, kurang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Kami harapkan saudara semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bersiaran secara langsung dalam rancangan Salam Baitullah dan saya harapkan saudara semuanya berkumpul depan kaca TV tonton siaran Salam Baitullah dan insya-Allah manalah tahu tahun depan, tahun seterusnya kita akan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara, waktu kita sekarang sudah 9 Zulhijjah. Di Mekah masih lagi 8, kita sudah 9. Besok sebaik-baiknya kita disunatkan berpuasa yang berada di sini. Saudara, kalau boleh ingatkan keluarga kita, anak isteri kita, besok kita berpuasa beramai-ramai. Itu pesanan penerbit kat saya tu. Termasuk jurukamera puasa juga. Baik, saudara, pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang amat menarik sempena dengan hari wukuf ini, iaitu Ya Allah, aku datang kepadamu. Bila sebut saja tajuk ini, hati pun jadi sayu, hati jadi sebak. Kerana semuanya mahu menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami, talian kami adalah 03-2282-8578. Dan Facebook kami adalah Salam Baitullah. Kita ada tetamu yang amat istimewa datang pada jauh. Tapi tak jauh sangat, tapi biasa dipandang di kaca TV. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Kazim alias Al-Hafiz, Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah Ipoh Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam berkat wan jauh Ustaz. Allahu Akbar. Baik, Ustaz, yeah. Tajuk kita pun Ya Allah, aku datang kepadamu. Ustaz datang pada jauh kemari nak menceritakan kepada peminat Salam Baitullah bahawa kita akan menjadi tetamu Allah. Allah. Ya Allah, aku datang kepadamu. Kalau boleh kita berikan sedikit mukadimahnya, Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bila kita sebut tentang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Kalimah itu sendiri menggambarkan perasaan kita ini sangat cinta, sangat teringin untuk menjadi duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah. Labbaik Allahumma labbaik, wahai Tuhan, aku datang padamu Ya Allah, aku datang menyahut panggilanmu Ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku datang ini Ya Allah dalam keadaan tidak melakukan syirik kepadamu Ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala kepujian, segala kebaikan hanya untukmu Ya Allah. Maknanya tuan-tuan, kita datang kepada Mekah mengerjakan ibadat haji ini adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka datang itu dalam keadaan bersih. Tidak ada riak, tidak ada sombong, tidak ada belagak, tidak ada perbezaan darjat dan sebagainya. Semuanya datang semata-mata kerana Allah untuk menjadi mendapat haji yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz, ya, kita datang pula dengan pakaian yang sama. Dua hari lepas kita pun bincang juga Ustaz. Pakaian itu kita sebut sebagai selimut putih. Selimut putih. Bukanlah itu yang sebenarnya, tapi itulah perlambangan kepada pakaian ihram gitu. Mana sama saja Ustaz. Di situlah nak meletakkan kita hamba Allah ni sama saja Ustaz. Tidak ada perbezaan. Ini indahnya apabila kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, persediaan untuk kita datang kepada Allah terutama menjelang hari wukuf ni Ustaz. Baik, kita sekarang kita berada pada hari wukuf. Kalau kita lihat pada besok kita akan mula bergerak ke wukuf, ke Arafah. Maka persiapan-persiapan kena ada dah. Persiapan pada hari ini kita kena ingat ini adalah hari kemuncak dalam hidup. Ada orang kata bahawa hari kemuncak dalam hidup ialah hari perkahwinan dia. Dia kata ini adalah kemuncak dalam kehidupan dia. Ada yang mengatakan bahawa Ustaz, saya telah mencapai kemuncak dalam kehidupan dia. Bila saya dapat universiti, saya dapat ijazah, saya ada convocation. Ada yang mengatakan bahawa Ustaz, saya telah mendapat kemuncak dalam kehidupan. Bila? Apabila saya telah mendapat apa yang dicita-citakan. Sebenarnya kemuncak dalam kehidupan ialah apabila kita berada
berada di Padang Arafah. Bila kita berada di Arafah, itulah sebenarnya satu perasaan yang sangat besar. Kita telah mencapai kemuncak dalam kehidupan kita. Saya merasakan bahawa bila semua orang berada di Padang Arafah, penonton-penonton sekarang pun yang pernah berada di Padang Arafah yang mengerjakan wukuf, tidak semena-mena akan timbul perasaan sedih, selalu hibah. Tidak semena-mena timbul perasaan sedih, menangis. Ramai yang saya lihat yang menangis. Saya rasa pelik kalau orang tidak menangis. Dan orang yang tak menangis pun kadang-kadang pelik tengok orang menangis. Apa hal dia orang ni menangis? Maknanya dia tidak ada persiapan. Maknanya kita rasa bahawa kita sekarang ni terlalu kerdil di hadapan Allah. Terlalu kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah bandingannya keadaan di hari kiamat. Kita datang dalam keadaan kerdil. Kita datang dalam keadaan yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahawa bila kita pergi menghadap di hari kiamat itu dalam keadaan seperti anak kambing yang baru dilahirkan, yang lembiknya, yang dalam keadaan jalan pun tak apa nak stabil. Jadi persiapan ini ialah yang kita kena buat, ialah taubatlah sungguh-sungguh, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buangkan segala sifat-sifat yang tak elok dalam diri kita, dan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata mengharapkan redha-Nya, mardha-Nya, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ustaz, berada di Padang Arafah ni memanglah kemuncaknya. Sebelum itu saya dah berapa tahun saya pergi haji, tahun 1998-99 pertama kali menjejak itu. Dan selamanya kita tengok Kaabah ini, kita melihat kaca TV je, dan kita tak rasa feel dia, Ustaz. Tapi bila sampai sana pertama kali melihat, Ustaz, air mata cara tiba-tiba je mencurah-curah turun di Padang Arafah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz dan soal ini, adakah ini satu petanda maksudnya, ataupun kadang-kadang orang tanya juga, kalau tak menangis itu maknanya tak ada tanda? Kadang-kadang dah selalu pergi rasa tak menangis lah. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran dia ada menyebut tentang Mekah ini sebagai masa batalinas, satu perasaan masabah. Bila tengok saja rasa nak datang lagi. Bila tengok saja ada perasaan yang rindu, sangat rindu, sayang kepada dia. Ini dipanggil sebagai masabah. Jadi memang bila kita tengok saja Kaabah, bila kita berada saja di bumi Mekah itu, perasaan itu yang datang kepada kita. Dan itu adalah tanda-tanda bahawa itu adalah satu pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila kita tengok saja Kaabah, kita tengok saja, bukan cantik pun Kaabah, tidak cantik, tetapi ianya sangat indah pada kita, sangat dirindui. Inilah yang selama-lamanya aku idam-idamkan, dan hari ini dapat berada di hadapan mata aku, Subhanallah. Sebab itu saya rasa kepada penonton-penonton yang belum lagi sampai menjejakkan kaki sana, berazamlah, bercita-citalah, berusahalah untuk sampai di sana, dan rasailah bahawa Allah sangat menyayangi kita. Yang Kaabah ni hanya binaan batu-bata. Kalau tengok di tepi sana, ini cara langsung ni. Cara langsung jemaah kita sedang melakukan apa tu, tawaf. Kalau kita tengok sepintas lalu, Ustaz, macam ialah dia binaan yang berbentuk empat segi. Tengok tak, Mak? Tapi bila pergi saja ke sana, seolah-olah ada satu perasaan yang betul. Itu, Ustaz, ni untuk mengetahui, Ustaz, ni ini secara langsung ni, apa yang kita tengok inilah yang berlaku sebenarnya. Dan kemudian sebelum mereka bergerak ke Arafah ni, Ustaz. Dan nampaknya kita ada panggilan. Belum lagi. Okey. Ustaz, apa tu? Kita nak teruskan lagi, Ustaz. Saya fikir kita perlu galakkan. Sebab itu salam Baitullah, Ustaz, ya. Bila kita buat program sebegini, di kalangan penonton kita yang ramainya orang muda, kemudian kanak-kanak, bukan nak sebut kanak-kanak itu, tidaklah, pelajar-pelajar sekolah dan sebagainya, semangat mereka begitu tinggi nak pergi, Ustaz. Sebab itu kalau bolehlah, kita minta satu hari nanti, ya, kita nak tengok yang pergi nanti adalah tetamu-tetamu Allah, datang pada Allah ni orang-orang muda. Saya yakin, Ustaz, bila orang muda ni ada penghayatan, dia akan mudah menjalani waktu seterusnya, Ustaz, waktu tua dia. Kadang-kadang remaja-remaja ini beranggapan bahawa untuk menunaikan haji menziarahi Baitullahil Haram adalah untuk orang yang dah pencen, orang yang dah lama-lama. Yang itu yang pertamanya. Yang keduanya, mereka digambarkan dengan perasaan susahnya, teruknya, tengok payahnya. Tengok orang ramai macam ni, macam ni susah, seksa semua. Jadi digambarkan keadaan itu menakutkan mereka. Dan kadang-kadang pula yang balik menceritakan pengalaman mengerjakan umrah dan haji itu, tak nampak Kaabah lah, gila lah, apalah. Jadi masing-masing perasaan ni, aku takut lah, aku banyak dosa. Sedangkan kita ini dijemput oleh Allah. Bila dijemput oleh Allah, ramai macam mana pun yang tawaf, insya Allah ada ruang untuk kita tapak
kaki melangkah yeah. itu. Sebab kita dijemput. Kita sebagai tetamu Allah, bila sebut sebagai tetamu Allah, takkan Allah tak bagi kepada kita ruang untuk kita berjalan sekitar tawaf depan insya-Allah Allah permudahkan kita. Rabbi yassir wala tu'assir insya-Allah. Ustaz, tadi panggilan terputus Ustaz. Dan kita ambil balik panggilan ni. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Siapa di sana? Muhammad Nazmi Tan ni dari Perak ni. Apa khabar? Saudara Najmi. Sehat, sehat, alhamdulillah. Ah, macam pernah dengar aja nama ni. Ada Perak Kelantan. Ya. Kelantan Perak. Orang teman, orang teman. Silakan, Cik Najmi, silakan. Ya, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya sikit, Ustaz. Ya. Pendengar tajuk ni, Ustaz. Baik. Cara kita untuk menyerahkan diri kita secara total, Ustaz, kepada Allah. Betul. Supaya bila kita balik nanti, Ustaz, dapat haji yang mabrur. Kalau boleh, bila balik nanti dia tak buat benda-benda lara lagi, Ustaz. Bagus Najmi Tan ni. Nampak Tan tu macam saudara baru je, Ustaz. Bila nak pergi haji, Cik Najmi? Bila nak pergi haji? Dah daftar dah Ustaz, nanti tengok macam mana. Ah, insya-Allah. Insya-Allah. Tak lama lagi aku akan datang kepadamu ya Allah. Tak lama lagi boleh sebut lama Allah. Terima kasih Tuan Najmi ya. Kita akan jawab selepas ini Ustaz ya. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Silakan. Alhamdulillah saudara, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bersiaran secara langsung dalam rancangan Salam Baitullah. Terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel kerana menaja program sebegini. Dan jangan lupa saudara, ini malam kelima kita akan siarkan soalan kuis. Saudara tentu ternanti-nanti apakah soalannya. Tunggu sehingga ke penghujung rancangan. InsyaAllah kita akan paparkan. Dan kita jawapannya pun kita dah bincang, dah sebut-sebut sikit tadi Ustaz. Dan kepada yang ingin berinteraksi dengan kami, talian kami 0322828578. Dan saya yakin Facebook pun sudah banyak yang masuk itu. Cariannya adalah Salam Baitullah. Kita akan baca selepas ini. Cuma Ustaz, soalan daripada saudara Najmi Tan ini baru masuk Islam pun dah nak pergi Mekah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bila kita tengok bagaimana nak dapatkan haji yang mabrur, jadi Cik Najmi tanya, jawapannya ada dalam kalimah labbaik Allah tadi. Yang pertama, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang padamu ya Allah, redha dengan keadaan pasrah. Jangan kita pergi dalam keadaan tidak redha, tak suka. Kita pergi dalam keadaan kita pasrah kepada Allah. Aku datang padamu ya Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Nombor satu. Nombor dua, dalam kalimah labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada perbuatan-perbuatan syirik yang kita bawa ke sana. Kita bertaubat di sini dengan sepenuhnya. Kita pergi dengan sumber yang halal, pendapatan yang halal. Kita pergi dengan perasaan bahawa kita ini tidaklah lain melainkan kita adalah hamba Allah. Jangan pergi dalam keadaan syirik, sama ada syirik besar atau syirik kecil. Yang kita bimbangkan ialah syirik kecil, iaitu sombong, belagak. Ya, dia bangga orang lain tak boleh pergi, aku boleh pergi. Macam mana ni? Tengok dia tu kaya pun tak nak pergi, aku miskin boleh pergi. Maknanya dia pergi dalam keadaan merasakan bahawa dia lebih baik daripada orang. Dan yang ketiganya ialah dalam keadaan kita pergi dalam membuat, jangan buat perbuatan yang tidak baik di sana. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan buat benda fasik, jangan bergaduh di sana, jangan bantah. Sepanjang kita mengerjakan ibadat haji. Dan yang keempatnya, apabila kita pulang ke sini, jangan ada lagi perasaan ingin melakukan maksiat dan sebagainya. Dan kita kena ingat yang kelima, haji mabrur bukan terletak di Mekah atau di Arafah dan sebagainya. Haji mabrur terletak di sini. Kalau hati kita bersih, ikhlas dan sebagainya, itulah nama dia mabrur. Kalau haji itu yang mabrur itu terletak di Kaabah saja, habis semua orang pergi jadi baik belaka. Umat Islam ni tak ada yang jahat dah. Tak berhati kita, insyaAllah. Ustaz, kita berehat seketika. Ustaz, kita beri laluan kepada satu lagi bingkisan penting, nak bingkisan khabar daripada Tanah Suci. Kita saksikan bersama, kita akan kembali selepas itu. Silakan. Ajiwa Dia Zawi. Jemaah haji ini sebab sebaik menerima berita pemergian suami buat selama-lamanya di tanah air.
Ketika Khalidah Sidin sedang mengira hari wukuf di Padang Arafah, dia seperti tidak percaya suaminya pergi terlebih dahulu sebelum sempat dia pulang ke tanah air. Saya ucapkan terima kasih kepada anak. Kasih bau. Dia suami. Dia boleh dedek. Tidak, Mak sini sehat. Kau tak ikut. Sebelum ini Khalidah Sidin tidak boleh bergerak akibat strok, tetapi arwah suaminya yang mempunyai masalah kesihatan merelakan pemergiannya ke tanah suci sambil ditemani anaknya. Arwah meninggal pada Rabu lepas 10 bulan 10. Ayah minta ikut. Dia memang nak kata sakit taklah, tapi kurang sihatlah. Saya terima sebagai ketentuan Allah pada saya. Saya reda dan saya ambil masa 2 hari lah untuk sampaikan berita tu pada mak saya. Dan insyaAllah masa mula-mula terima, mak pun rasa terkejut juga. Tapi alhamdulillah sekarang ni mak dah boleh menerima kenyataan. Apabila tiba di Madinah, Khalidah semakin sihat dan tidak perlu lagi berkerusi roda. Malah dia kini mampu berjalan kaki sambil menolak kerusi rodanya sendiri. Benarlah kata-kata suaminya sebelum dia ke tanah suci kira-kira 3 minggu lalu. Anaknya yang menjadi pengiring sebelum ini seakan-akan terasa akan kehilangan salah seorang orang yang dikasihi semasa berada di tanah suci. Khalidah mengharapkan anak-anak di kampung mendoakannya supaya dapat mengerjakan haji dengan sempurna. Esok adalah hari wukuf dan detik paling penting buat semua jemaah haji. Saudara, terima kasih kerana terus setia bersama Salam Baitullah. Saudara, satu perkara yang kita mesti ingat, yang hidup pasti akan pergi, kematian pasti akan datang. Terimalah, ini hakikat kehidupan yang sebenarnya. Satu masa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kan ni, ketika kita hidup, apa yang perlu kita lakukan. Dengan sebab itu kita bincang tajuk kita malam ni, Ya Allah, aku datang kepadamu. Baik, so kita baca Facebook yang telah dihantar oleh penonton kita. Kalau boleh kita tengok di skrin ini, sama-sama kita tengok. Baik, so daripada Faisal Saleh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz, adakah kita akan datang kepadanya dengan pelbagai ujian? Sekiranya banyak amalnya, maka mudahlah. Tetapi sebaliknya, kepada mereka yang baru berjinak dengan ilmu Allah, banyak dosa masa silamnya. Oh, itu Ustaz ya, yang dipermudahkan. Kita tengok yang di bawah sedikit kalau ada. Kalau ada lagi, kalau tak ada, kita minta Ustaz apa tu jawab dulu. Kalau ada, saya nak baca lagi. Memang soalannya begitu banyak. Okey, daripada Muhammad Isa Osman, ini daripada Singapura. Orang Singapura ni hari-hari tengok Salamatullah. Terima kasihlah yang Brunei dan sebagainya. Dia kata, saya daripada Singapura. Kota untuk negara saya amat kecil. Walau bagaimanapun, doakan saya dapat dijemput untuk menunaikan haji pada tahun depan, insyaAllah. Ustaz Kazim pun selalu pergi ke Singapura. Baik, Ustaz Kazim, Ustaz ingat dua soalan tu Ustaz ya, okay. Kalau saya lupa ingatkan insya Allah, sure, kita nak ambil panggilan tu Ustaz. Kita ada penonton, nanti kesian dia tunggu lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Yang Surya. Siapa dia? Aisyah Surya daripada KL Malaysia. Okey, sudah pergi haji? Apa ni? Dah pergi haji belum? Dah, saya pergi tahun 2002. Alhamdulillah, silakan. Dah nampak nama tu. Saya nak berkongsi pengalaman sikitlah. Ya, soalan ni kepada saya menengok apa ni, salam betullah dari tahun lepas ni. Masya-Allah, terima kasih. Saya hari-hari macam sebablah. Soalannya. Di tahun dulu saya ni orang yang kurang berkemampuan segi keuangan, tapi rezeki Allah memberi itu
3 tahun saya lepas mendaftarkan dia dapat pikir kan. Habis tu dengan pertolongan anak-anak dan duit dia lah kan. Puan Najah, soalannya Puan Najah, soalannya saya hari-hari menengok betul lah saya bunuh amin tak. Mudah-mudahan anak saya dapat juga pergi. Tapi alhamdulillah tahun ni anak saya pergi suami isteri menunaikan. Alhamdulillah. Jadi saya sangat sebablah kan. Menengok jadi saya berkorban pula untuk dia ni. Saya sedang menjaga cucu 4 orang. Masya-Allah. Jadi saya penajak Baitullah tu kan. Saya sangat sebablah kan sebab saya dah pergi sana kan. Puan Najah. Kalau boleh saya pun nak juga pergi lagi. Iya Puan Najah, saya doakan. Terima kasih. Iya Puan Najah, terima kasih banyak ya. Sama. Baik, terima kasih. Itu pengalaman dia dan rasa terharunya dan sekarang anak dia boleh pergi. Anak isteri menantu semua pergi. Alhamdulillah barakallah. Ya, tak sila. Yang dikatakan tentang nikmatnya menjadi tetamu Allah. Jadi balik tentang soalan Faisal tadi. Memang bukan senang nak menjadi tetamu Allah. Allah Taala sebut dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu merasakan bahawa ni kamu dah cukup merasakan bahawa kamu telah beriman dan kamu akan dibiarkan mengaku bahawa beriman sedangkan kamu tidak akan diuji. Setiap ujian itu akan datang untuk melihat setakat mana tahap keimanan kita. Dan itulah tandanya Allah kasih pada kita. Apabila kita melalui ujian-ujian inilah, bila kita berjaya kita akan rasa seronok. Bila kita menempuh berbagai cubaan, berbagai halangan dan kita sampai kepada kemuncaknya, itulah satu kenikmatan yang tiada terhingganya. Jadi memang insyaAllah bagi Cik Faisal yang mengatakan bahawa dia baru berjinak-jinak dengan ilmu, baru nak mengenal macam mana nak pergi haji, insyaAllah Permudahkan insyaAllah niat kita saja. Bila kita niat insyaAllah Allah permudahkan. Sebab itu dalam banyak benda yang kita selalu berbaca doa yang Rasulullah ajar, Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah aku ya Allah. Janganlah susahkan aku ya Allah. Jadi insyaAllah bagi saudara Faisal tadi dan bagi anak-anak muda di luar sana yang ada keinginan dan belum ada keinginan untuk mengerjakan haji, datanglah, pergilah, daftarlah insyaAllah. Seperti mana kata sahabat kita daripada Singapura tadi, mereka berhadapan dengan masalah kuota yang sangat kecil. Kita kena ingat bahawa kuota sebenarnya daripada Allah. Kalau Allah memilih kita, tidak ada mana-mana kuota pun yang boleh menghalang kita. Semuanya ini adalah rezeki daripada Allah. Alangkah baiknya kita terus berdoa dan berdoa insya-Allah. Rezeki daripada mana-mana kita tak tahu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberinya rezeki daripada jalan yang kamu tidak duga. Maknanya mengerjakan haji juga merupakan satu rezeki. Kalau kita orang yang bertakwa, Allah jemput kita daripada jalan yang kita tak sangka. Yang penting saya pasang niat untuk pergi. Itu pun sudah cukup dah. Ada yang langsung tak ada teringin, langsung tak pergi, merata pergi dah. Mekah tak pergi jengahnya. Ini pun satu hal juga. Yang orang dah pergi ni asyik nak pergi je, kerinduan tu Ustaz ya. Baik Ustaz, kita berehat lagi. Kita beri laluan kepada bingkisan eksplorasi haji. Ini satu lagi bingkisan penting. Kita saksikan bersama. Kita akan kembali selepas itu. Silakan. Ini adalah kiblat bagi seluruh umat Islam. Kaabah ialah Baitullah Al-Haram. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan baginya beberapa kelebihan. Kelebihannya adalah seperti hubungannya dengan dua rukun Islam, iaitu solat dan haji. Tidak sah solat seseorang Muslim sekiranya dia tidak menghadapkan muka ke arahnya, dan tidak sah haji seseorang sekiranya tidak melakukan tawaf mengelilingi Kaabah. Pembinaan Kaabah telah melalui beberapa peringkat. Riwayat tentang pembinaan ini sebahagiannya telah disabit dengan dalil yang terang dan jelas, dan sebahagiannya pula hanya berdasarkan catatan ahli sejarah. Bermula dengan binaan malaikat, disusuli pula binaan oleh Nabi Adam AS, kemudian binaan Syed bin Adam. Sejarah tercatat pembinaan Kaabah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Binaan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini berdasarkan perintah Allah SWT. Pada Kaabah terdapatnya Hajarul Aswad, Sudut Multazam, Rukun Iraqi, Hijr Ismail serta Rukun Syami.
Beginilah keadaannya, umat Islam melakukan tawaf mengelilingi Kaabah dan ketika ini kedudukan saya berada di belakang Hijir Ismail di antara rukun Iraki dan juga rukun Syamali, manakala di tengah-tengahnya itu adalah Al-Mizab iaitu pancuran emas. Mizab merupakan saluran untuk air keluar dari bumbung Kaabah. Mizab pertama dibina oleh Quraisy semasa membina atap Kaabah. Mizab ini disaluti emas. Tempat ini juga adalah mustajab doa. Kaabah atau rumah Allah ini mempunyai banyak kelebihannya. Satu daripadanya, kita bersolat menghadap ke arah kiblat iaitu Kaabah. Dan untuk mengerjakan haji, kita perlu melakukan tawaf mengelilingi Kaabah. Ketika ini saya berada di sebelah mizab ataupun pancuran emas di bahagian Kaabah ini. Antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad terdapatnya Syazarwan, iaitu binaan yang melingkungi mata air. Syazarwan berasal dari dinding Kaabah ketika dibina menurut binaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apabila Quraisy kekurangan belanja, mereka telah mengurangkan keluasan asas dinding Kaabah bermula dari tapaknya di atas tas. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ini saya melintasi rukun Hajarul Aswad, di sinilah permulaan untuk melakukan tawaf, sama ada tawaf sunat ataupun tawaf wajib bagi melakukan umrah dan juga haji. Dan di situ jugalah terletaknya Multazam serta pintu Kaabah. Ini pula adalah kiswah, kain hitam atau kelambu yang menutupi empat dinding Kaabah. Kisah kiswah ini kita akan sambung pada episod akan datang. Jadi pastikan anda terus menonton Salamatullah TV1. Panggilan haji tiba lagi. Gamitan talbiah begitu mekar dalam ingatan bakal haji. Sebermula dengan panggilan surat diterima, sudah membawa 1001 macam kesukaan terukir di raut wajah setiap jemaah haji. Semuanya bagai terjemahan gembira berbau syahdu dalam melaksanakan ibadah di tanah suci. Bagi Haji Saleh bin Haji Hamzah, keazaman untuk menunaikan haji tetap ada. Cuma masanya belum pasti. Mencecah usia 82 tahun baginya bukan satu penghalang untuk beliau menjejakkan kaki buat kali kedua ke tanah suci melaksanakan rukun Islam yang kelima. Saya mula nak pergi sama anak perempuan, tak boleh nak jaga, jadi bawa menantu yang boleh, lelaki. Itulah nunggu masa je yang nak pergi ni. Tarikh belum habis, belum sampai. Halangan tak ada benda. Semua sihat, saya pun belajar dari sihat. Jadi mana yang dulu-dulu saya bacalah yang kursus itu. Saya baca yang dulu punya lah. Buku-buku tu ada semua kan. Jadi saya bacalah tu. Malam-malam baca. Menurut Haji Saleh sendiri, segala persiapan dan kelengkapan untuk menunaikan ibadah telah dilakukan. Beliau yang akan ditemani menantunya, Muhammad Jadi Idun, memberitahu buat masa ini mereka hanya menunggu tarikh keberangkatan untuk ke tanah suci Mekah. Dihantarlah tu buku-buku haji, gelang haji dah sampai. Ada beg-beg pun ada bagi, ubat-ubat. Dia bekalkanlah untuk ini tabung haji. Jadi dia kata makan dulu ubat sebelum pergi haji, jadi badan sihat dekat sini lah, dia kata. Jadi ada lah ubat-ubat, sebab tak bawa lah dia tinggalkan. Menceritakan kembali niat asalnya, Muhammad Jodi memberitahu pada mulanya beliau ingin menunaikan ibadat haji. Namun nasib tidak menyalahi dan wang yang ada tidak mencukupi. Ajak api tu nak pergi haji, tapi tengok 2048, 36 tahun lagi nak tunggu. Tapi kebetulan dia pun pergi tabung haji, saya bawa dia pergi tabung haji. Dia nak bawa anak perempuan. Anak perempuan tak boleh, dia kata tak boleh tidur sebilik.
kena anak lelaki. Anak lelaki tak ada, dia ambil lah saya menantu, ganti tempat tu. Jadi saya kata, saya kata dalam di tabung haji tu saya dapat tu saya dah syukur lah, kata saya syukur lah, alhamdulillah, sampai lah ajak saya. Walaupun baru mendaftarkan diri, beliau mendapat peluang di saat-saat akhir apabila diminta untuk menemani bapa mertuanya menunaikan ibadah. Bak kata orang, tugas menemani orang tua berarti satu bentuk panggilan yang pasti dari Allah untuk pergi ke tanah suci. Persiapan yang tidak sampai 3 bulan menyebabkan Muhammad Jody segera mempelajari tata cara rukun ibadah haji selain mempersiapkan diri dari segi fizikal dan mental. Persediaan saya tak ada apa-apa lah. Semua saya ngapal doa tu dalam ikut buku tu je lah. Ikut yang kitab yang dia bagi dalam haji lah. Yang tinggal doa salah satu selamat pergi dan selamat balik. Itu je lah. Alah, selamat pagi, selamat pagi, dapat tujuan aku. Saya harap dia sihat lah, menjalani badan yang sempurna lah. Pergi kan lain, saya pun harapkan dia sihat di sana lah, dapat menjalankan ibadah haji yang sempurna, insyaAllah. Dan selamat kembali supaya dapat kumpul bagi anak-anak dan juga cicit ni semua. Itu je lah harapan saya. Ya Allah, aku datang kepadamu. Itulah tajuk perbincangan kita pada malam ini. Kalau kita ada ilmu, mudah saja untuk kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bank Rakyat, terima kasih Rakyat Travel kerana menaja program sebegini. Kita pula apa balasannya kepada Bank Rakyat ni? Mudah saja Ustaz, dia kita simpan di sana dan kita gunakan Rakyat Travel ini untuk mengerjakan umrah dan sebagainya. Nampaknya ya, Tuan Haji Izam Hadi Siddiq telah pun bersedia untuk melaporkan perkembangan jemaah haji kita yang sudah bersiap sedia untuk menuju ke Arafah. Kita bersama Tuan Haji Izam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana persiapan Tuan Haji? Sebenarnya bukan persiapan, kita telah pun tiba di Padang Arafah sebenarnya ni. Alhamdulillah. Okey, status masa dulu. Sekarang dah pukul 4:37 minit petang dan sebenarnya kita berlepas dari kota Mekah Al-Mukarramah tadi kira-kira pukul 3 petang. Kita sampai dekat sini 1:30 walaupun keadaan jalan raya yang penuh sesak, namun alhamdulillah kita dapat sampai di Padang Arafah ni pada waktu yang telah pun ditetapkan oleh petugas-petugas haji. Suhu di Padang Arafah antara 28 hingga 35 darjah Celsius saja. Memang agak sejuk dan sekarang ni keadaan berawan di Padang Arafah. Baik, kita ambil seorang petugas yang telah mengelolakan kehadiran jemaah haji kita di Padang Arafah ni tadi. Okey, tuan, nama penuh dulu siapa? Nama saya Haji Muhammad Nurimin bin Zakaria. Okey, sejak bila petugas-petugas apa ataupun jemaah kita mula tiba di Arafah ni? Jemaah yang pertama tiba pukul berapa tadi? Jemaah pertama sampai lebih kurang pukul 1:30 tengah hari. Okay. Petugas kami sampai dalam pukul 11 pagi. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak doktor. Sekarang ni pun di sebelah kanan saya masih banyak lagi bas-bas dari Kota Mekah yang tiba di Padang Arafah ini. Ini bermakna semakin ramai jemaah haji kita yang tiba di Padang Arafah. Ada seorang jemaah muda dekat sini. Nama adik dulu. Siti Nabila binti Muhammad Hayyab. Okey, dari mana ni? Dari Melaka. Dari Melaka. Oi, saya tak pilih tapi memang dia ada kat sebelah tadi, rupa orang kampung. Okey, boleh cerita sikit macam mana tiba dekat Arafah ni dan rasa untuk besok kita sama-sama wukuf di Padang Arafah ni? Semasa tiba jalan agak sesak, tetapi dan disebabkan oleh pemandu kami memilih jalan yang lain sedikit, jadi kami tiba dalam keadaan yang tidak berapa sesak dan kami merupakan bas yang pertama tiba di sini di kalangan jemaah. Alhamdulillah. Saya rasa agak
tidak sangka, terkejut macam baru berapa, baru sebulan lebih badan ni tiba-tiba nak pukul. Jadi saya rasa macam ada kadang sedih ke, macam-macam pun baru. Okey, dek, okey. Okey, doktor, seorang lagi. Maaf kita dekat sini. Okey, makcik, mungkin ada nak sampaikan apa-apa pada anak-anak di tanah air. Sekarang makcik dah berada dekat Padang Arafah, besok nak buku, pesanan kepada mereka semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mami sudah berada di Padang Arafah. Tak ada apa yang tak dikatakan, semuanya sihat-sihat belaka. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Yeah. Kalau esok insyaAllah ada rezeki, kita akan bersama-sama lagi, iaitu selepas waktu, maknanya pada waktu wukuf, iaitu selepas khutbah Arafah. Kira-kira pukul kalau di sini 4 petang juga, selepas asar juga. Dan waktu itulah selepas asar hingga Kita harapkan saudara penonton kita jangan ke mana-mana untuk mengikuti perkembangan jemaah haji kita secara langsung daripada Padang Arafah. Itulah Tuan Haji Izam Hadi Sidik akan melaporkan kepada kita daripada semasa ke semasa. Baik, kita teruskan perbincangan kita Ustaz ya. Lama kita berhenti ini ya. Ya Allah, aku datang kepadamu Ustaz. Kerinduan akan terus menggamit. Setiap yang datang, dia akan datang lagi, datang lagi dan datang lagi. Orientalis Barat, orang pening kepala. Kenapa jadi begitu? Ya, kenapa orang tidak pernah jemu tawaf ini? Tawaf pula mengelilingi apa tu? Lawan pusingan jam. Kenapa orang tidak pernah rasa letih, pernah tidak pernah rasa jemu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz? Inilah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena ingat bahawa bumi Mekah ini adalah bumi suci, tanah suci, tanah haram kita. Dan peristiwa sejarahnya ini bukan setakat daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita sedia maklum ialah daripada Nabi Adam alaihi salam lagi sampailah hari kiamat. Dan bumi ini adalah bumi yang sangat istimewa. Maknanya apabila sebut istimewa, orang yang sampai di situ juga adalah yang istimewa. Orang yang mengerjakan haji juga adalah orang yang istimewa. Orang-orang inilah yang sentiasa memberikan dalam jiwa mereka satu perasaan bahawa nak datang lagi, nak datang lagi, nak datang lagi. Walaupun keadaannya bersesak, tidak ada keseronokan, tidak ada heboh ram, tidak ada apa-apa yang boleh, tetapi kenapa datang? Inilah yang dikatakan perasaan di dalam hati. Perasaan inilah yang dipanggil sebagai kerinduan. Ini yang kena ada. Dan ya, Padang Arafah tu ada apa? Ada apa? Padang semata-mata padang. Sekarang ada pokok banyak sikit, nak buang air pun susah kena berkata. Tetapi orang sanggup, sanggup buat. Ini dia bila kita datang menjadi tamu Allah, ini kehebatan dia. Baik, kita ada pemanggil Ustaz. Kita ambil dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Nur Hayati dari Singapura. Oi, jauh. Apa khabar orang Singapura? Alhamdulillah, terima kasih. Dah pergi haji dah? Dah pergi haji? Belum. InsyaAllah kami doakan. Ya, sila. Saya dari Singapura ni. Saya dah dua kali tak dapat. Saya nak ustaz beri perangsang lah pada saya ni. Pasal kota tidak izinkan kan. Itu soalan saya pertama lah. Mudah-mudahan ustaz dapat beri kita perangsang lah, orang yang tak dapat pergi ni. InsyaAllah. Lagi satu, saya nak tanya, yang kuis ni seluruh dunia boleh masuk kuis ni eh? SMS saja kepada SB, hantar kepada 32776. Terima kasih eh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengok sok puan yang dapat. InsyaAllah. Tadi kita sambut tentang kerinduan. Yeah. Macam Puan Nur Haiti sebut tadi, kita ni nak jumpa dengan kekasih kita. Kita bila nak jumpa dengan kekasih kita, rindu atau tidak? Dan kekasih kita pun akan rindu pada kita. Kalau kita ingat pada Allah, Allah akan ingat pada ni. Dan uzkuruni, kamu ingat pada aku, aku ingat pada kamu. Jadi inilah yang kena ada dalam jiwa setiap orang. Bahawa aku nak jadi tetamu Allah. Aku nak jadi orang yang dijemput oleh Allah. Macam tadi kita tengok Cik Muhammad Jadi tadi dengan ayah mertua dia, Cik Saleh. Cik Jadi kata bahawa dia nak dapat 35 tahun lagi. Dan bapak dia kebetulan dapat menunaikan haji pada tahun ini. Tidak ada siapa yang nak menemankan bapak dia. Tiba-tiba tamu haji pilih dia. Sebenarnya bukan pilihan tamu haji itu. Pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita daftar mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi. Tetapi kalau Allah kata nak pergi, kita tak tahu siapa sebenarnya yang akan kita iring atau sebab apa kita pergi. Yang penting saya katakan tadi, ikhlas di dalam hati. Jadi penuh hati kena relax, tenang, berdoa banyak-banyak, ikhlaskan diri. Yang pentingnya rindu kita kepada Allah akan terbalas, insya-Allah.
Ustaz, bila Ustaz sebut nak mengikhlaskan diri itu Ustaz, itu yang kadang-kadang yang susah itu Ustaz. Betul. Jadi dalam proses nak mengikhlaskan diri Ustaz, menanamkan rasa rindu pada Allah Ustaz. Mm-hmm. Apa benda-benda yang perlu kita kita buang dulu, macam Nazmi Tan tanya tadi, benda-benda lara pada katakan, supaya bila kita buang itu, bila kita baliknya pun nanti, itulah yang 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 kita buang juga benda-benda itu. Maknanya kita nampak aja kita muda sensitif untuk menjauhikan diri Ustaz. Jadi Allah Ta'ala berfirman, fazkuruni azkurkum. Kamu ingat pada aku, aku akan ingat pada kamu. Itu nombor satu. Macam kita, kalau dah daftar pun tidak, teringin nak ingat, nak pergi pun tidak, tak mau ambil langsung salam Baitullah pun tak tengok, macam mana Allah nak nak menjemput dia nak menunaikan haji. Tapi kita, kalau kita tadi macam makcik yang mula-mula tadi, dia tengok salam Baitullah pun dia kata, ya Allah, rindunya, rindu. Ini yang yang selalu saya sebut, rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Ini dia yang jadi bila sebut rindu, aku rindu nak pergi mengadap Allah, Allah akan menerima orang yang bersih. Allah menerima orang yang bertaubat. Allah menerima orang yang ada ilmu. Allah menerima orang yang ikhlas. Sekarang kita buat persiapan. Bila kita dah ada persiapan macam itu, insyaAllah Allah terima kita, insyaAllah. Memang Ustaz nyanyi pun memang ngam dari Ustaz. Masa itu gambar apa tu, Baitullah ini, Kaabah sedang sedang di di disiarkan penonton. Pitchingnya bagus Ustaz. Tak, saya bukan apa Ustaz, kita nakkan supaya walaupun kita jauh Ustaz ya, kita perlu tanamkan rasa rindu tu Ustaz ya. Itu bukan yang saya selalu sebut dalam program Salam Baitullah ini. Maknanya yang berada di sana kalau boleh ingat sana aja. Jangan ingatkan ayam itik dan sebagainya, tak pun nak comel tu Ustaz. Semua ingat sahab pun ingat. Ha, ini masalah juga. Dah sampai di sana sudah teringat macam-macam di sini. Itik dia telefon adik-beradik dia, kamu dah bagi makan ke ayam tu? Kan senang-senang sembelih je ayam tu kita makan. Mak buat je haji, ayah buat je haji di sini, insyaAllah. Orang di sini yang penting Ustaz ya, ketika ibu bapa kita menjadi tetamu Allah, kita doakan kesejahteraan mereka di sana, kan. Yang orang sana pula doa mereka insyaAllah berkat Ustaz ya. Dan kita minta orang di sini jangan bebankan orang di sana. Kadang-kadang telefon pesan macam-macam. Baik Ustaz, Ustaz, kita sambung lagi selepas ini. Sekarang kita berehat seketika Ustaz, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Kita berehat seketika, silakan. Saya Badariah binti Bujang daripada unit konflik, mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua keluarga di Malaysia, terutamanya kepada suami saya dan anak-anak saya serta cucu saya. Cucu saya yang apa ni, berada di Kuala Lumpur dan juga Kelantan dan Sabah Sarawak. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada keluarga saya di Kemaman dan juga rakan-rakan serta sahabat handai serta saudara mara di Malaysia serta muslimin dan muslimat. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk family dari Kedah dan juga Melaka. Salam Aidil Adha. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada kepada ibu bapa saya, kepada isteri dan anak-anak saya serta kawan-kawan keluarga saya. Tak lupa juga untuk kawan-kawan saya di Jabatan Patologi yang sentiasa mendoakan saya untuk bertugas di Arab Saudi. Dan selamat Hari Raya Aidil Adha khususnya kepada suami saya, Muhammad Sayuti Adha bin Din yang kini berada di Simpang Pulai, kepada ibu saya Haja Abidah binti Saidi yang berada di Simpang Pulai, Kampung Kepayang, dan juga kepada ibu mertua saya yang juga berada di Simpang Pulai, Kampung Kepayang, dan seluruh mereka rakan-rakan yang mengenali saya. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha pada anak-anak, keluarga dan semua sahabat anda di kampung, dengan dengan kata-kata saya sihat di sini dan tabung haji memberi layanan cukup baik pada kami daripada mula hingga sampai ke hari ini. Kami rasa cukup bertuah dapat menjejakkan kaki ke tanah suci.
Saya terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami rancangan Salam Baitullah secara langsung. Dan jangan lupa, sebentar lagi kita akan paparkan soalan kuis sebentar lagi. Saudara, hadiahnya amat lumayan. Satu pakej umrah dan 8 hadiah ke destinasi terpilih bernilai RM500 setiap satu. Tajaan rakyat travel sendirian berhad. Ya, kita akan paparkan sebentar lagi. Baik, kita baca Facebook yang dihantar oleh rakan-rakan penonton kita. Kita saksikan bersama saudara soalannya daripada Majina Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekiranya seseorang itu pernah pergi haji, mereka selalu dipersalahkan jika ingin untuk pergi lagi kerana dianggap seperti pentingkan diri sendiri dan seperti tidak mahu memberi peluang kepada orang lain belum pernah pergi. Mohon komen ustaz. Oh, ini soalan ni bagus ni. Dan nombor dua daripada Nur Akmal Niza. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya datang kepadamu. Tajuk malam ni merupakan satu gambaran bahawa kita sebagai hamba datang kepada Allah menyerah diri dengan segala rasa kehambaan, tunduk menyerah diri kepadanya. Di padang Arafah adalah lambang kepada perhimpunan yang maha besar yang akan kita lalui. Kita semua akan dikembalikan kepada maha pencipta dengan membawa segala amalan di dunia. Aku datang kepadamu, datang dengan segala pujian kepada yang maha agung, kepada yang menguasai hari kemudian. Moralnya, wukuf di padang Arafah adalah, naik sikit lagi, adalah peringatan kepada perjumpaan yang maha, yang menuntut kita membuat persediaan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz, yeah. Ustaz ingat soalan tu Ustaz ya? Ada panggilan Ustaz. Ha, kena ingat banyak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Haji Rahmat Ismail. Ya, Tuan Haji. Ya. Silakan. Ya, saya nak kongsi pengalaman dan juga ada pertanyaan. Ha, sika. Yang penting tanya dulu. Ya. Yang penting tanya dulu. Tanya okay. Dulu. Pertanyaan saya kepada Ustaz adalah semua jemaah tetamu Allah ni yang berada di wukuf Arafah apabila sembahyang dengan kita punya dengan yang pertama dengan yang kedua kita buat jamak semua lepas petang tu kita berdoa. Adakah semasa di wukuf di Arafah tu doa itu Allah Taala bukakan seluas-luasnya tanpa hijab? Ya, ya. Itu saja Tuan Haji. Ya, dan pengalaman saya. Ya, sikit je Tuan Haji ya. Okey, pengalaman masa saya, banyak. Saya semasa di wukuf lah saya tengok saya banyak menangis dengan doa Tuan. Ya, ya. Itu okay, jiwa tuan hamba tuan ada di situ Tuan Haji. Itu bagusnya tu. Kita menangis kerana Allah itu bagus. Ya, yeah. Yeah, saya dengan isteri saya bila berdoa di padang Arafah itulah saya menangis tak henti-henti. Itu wallahualam apa yang Allah Taala bagi kepada saya. Ya. Yeah. Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak kerana menghubungi kami ya. Terima kasih Tuan. Baik. Baik. Ustaz, Facebook dulu baru Tuan Haji, nanti terlupa yang Facebook pula. Facebook tadi tentang membuat haji kali yang kedua, kali ketiga dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada jemaah, ada orang ramai mengatakan kamu ni mementingkan diri sendiri, pergi-pergilah. Kadang-kadang kita kena pandang baik. Ada orang yang tahun lepas pergi, tahun ini terpaksa pergi lagi sebab ada masalah pada haji dia yang tahun lepas. Jadi yang pertama kita kena pandang baiklah. Jadi yang kes macam ni kita pun tak kata apa. Pasal dia ada kes yang dia tak boleh buat haji di sana dulu, ada masalah dia dan dia kena qada pada tahun ini. Yang ini saya rasa memang diberi keutamaan. Yang keduanya ialah orang yang nak pergi kali kedua dan sebagainya kena daftar balik selepas beberapa tahun mereka menunaikan ibadat haji. Di sinilah letaknya tuan-tuan, kita dah buat haji sekali seumur hidup, itu adalah satu kewajipan. Apa salahnya kita bagi peluang kepada sahabat-sahabat kita yang berjuta, yang hampir sejuta sekarang di Malaysia saja untuk buat. Lagi bagus tetaja dia saya. Lagi bagus itu dah nampak tu. Lagi bagus sebenarnya. Yang ketiganya ialah janganlah ada kabel-kabel. Janganlah guna kabel orang sini, kabel orang sini. Kita dah potong trip orang. Apalah maknanya kita mencari redha Allah dalam keadaan manusia tak redha pada kita. Biarlah tak ada kabel-kabel pun, kabel api pun tak ada, elektrik pun tak ada, pergi sajalah. Kalau Allah jemput-jemputlah. InsyaAllah kita pergi macam itu, semua orang doakan kita. InsyaAllah kita boleh buat dalam keadaan yang baik. Yang keduanya daripada saudara Nur Akmal Nisa tadi mengatakan bahawa ini adalah gambaran bahawa kita akan dihimpunkan, akan dihisap di hari kiamat. Betul.
Ini baru perhimpunan kecil. Ini baru ijtimak kecil dalam dunia saja. Kecil pun tadi nak sampai satu jam setengah itu per, ya, bas paling awal tu. Ada yang jam langsung tak sampai. Ada kes yang saya pernah jumpa dulu, dia orang sampai ke Jeddah pergi. Sampai ke Jeddah nak wukuf apa di Jeddah. Sebab ada yang main-main. Sebab tu saya pesan kepada tuan-tuan, jangan main-main. Ini kerja haji, ini kerja ibadat. Ada orang yang main-main, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kalaka labbaik, kalaka la jahat. Dia sebut macam itu. Kita kata tak boleh. Akhirnya basnya sampai ke Jeddah bagi dia. Jadi ini benda yang yang main-main. Ini bukan persoalan main-main. Ini tetamu Allah. Dan yang saya katakan tadi, memang bila kita berada wukuf di Arafah, kita tak tahu kenapa boleh menangis. Kita tak tahu. Tiba-tiba saja kita menangis. Pelik kalau tengok orang tak menangis. Tapi pada masa itu kita tak peduli semua orang. Yang kita harap pada aku itulah. Yang kita harap pada itu, kita dan isteri dia kita, mak kita je. Doa, doa, doa kita dihijab atau tidak. Doa yang sangat mustajab. Masa itu kita rasa, ya Allah. Kita rasa, ya Allah, hampirnya aku dengan kekasihku, ya Allah. Kepadamu kekasih, aku serahkan jiwa dan raga, jua segalanya. Masa itu baru kita rasa hampir sangat minta lah pada Allah. Allah akan mendengar permintaan kita, yeah, insyaAllah. Confirm Ustaz Kazim malam ni, ya? Dua lagu dia menyanyi. Baik Ustaz, kita berehat sekejap je Ustaz. Kita nak baca soalan kuis salam Baitullah. Kita saksikan bersama saja. Jawapannya pun saya telah sebut tadi sebentar lalu. Silakan, kita tengok bersama. Tajuk perbincangan salam Baitullah pada 22 Oktober 2012. A selimut putih, B Haji Mabrur. Typekan kepada SB, hantar kepada 32776. Saudara SMS kepada kami. Jawapannya mudah sangat kalau saudara teliti apa yang kita bincangkan, dan kalau tidak putus-putus mengikuti salam Baitullah, ya, saudara akan dapatlah jawapannya. Baik, saat kita sambung sedikit lagi saatnya. Ya Allah, aku datang kepadamu. Itu yang kita nak timbulkan rasa rindu ini, Ustaz, sekali lagi kepada penonton. Dan kalau boleh Ustaz, bagaimana kalau boleh persiapan untuk penonton kita semua ni Ustaz, supaya kita akan datang kepada dengan penuh jiwa raga tawaduk, jiwa hamba dan sebagainya Ustaz. Silakan. Kita lihat di sini tentang keadaan dunia dan akhirat sebenarnya. Gambaran gitulah. Bila kita sampai ke negeri akhirat, tidak ada lagi makna dunia ni. Dunia tidak ada apa lagi dah. Kita datang dengan amalan kita semata-mata. Begitulah gambarannya sekarang dengan apa yang berlaku. Kita wukuf, kita buat haji sekarang ini. Kita tinggalkan keseluruhan dia. Yang kita bawa ialah amalan sahaja. Amalan inilah yang kita bawa ke Mekah itu. Itulah satu beg kita. Itu wang ringgit kita dan sebagainya. Bayangkan kalau tidak ada wang, bayangkan kalau tidak ada beg pakaian dan sebagainya, macam mana nak duduk di sana? Jadi begitulah bandingannya di hari kiamat. Kalaulah kita mengada Allah dalam keadaan amalan tidak ada, amalan tidak diterima, macam mana kita nak mengada Allah? Kita juga melihat di sini, ada orang yang pergi haji, ada orang yang buat umrah dan sebagainya, bawa duit yang banyak, bawa barang-barang yang banyak, beg yang banyak, beranak pinak di sana, tapi hilang. Duit je kena curi, begnya hilang, pakaiannya pun hilang. Itulah gambaran pada manusia. Ada manusia yang amalannya terlalu banyak di dunia. Bila sampai di hari kiamat, amalannya hilang, pahalanya hilang. Tidak ada apa yang boleh bantu dia. Kenapa amalannya hilang? Kenapa dia jadi muflis? Sebab dia ada melakukan kesalahan-kesalahan sesama manusia ketika hidup dalam dunia. Jadi daripada haji ini kita dapat buat satu gambaran bahawa kita nak menuju menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah ada masalah, masalah yang boleh mengganggu. Masalah apa? Sesama kita dengan manusia, dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan jiran-jiran, dengan masyarakat. Jaga mulut, jangan ngumpat, jangan fitnah. Jaga hati, jangan menyakitkan hati jiran. Saya dalam minggu ni, doktor, banyak orang telefon. Banyak orang cakap, Ustaz, jiran saya bela kucing banyak, berpuluh-puluh ekor, sehinggalah baunya masuk dalam rumah saya, Ustaz. Jadi saya tak tahan, Ustaz, macam mana nak buat?
kita disuruh menjaga hati jiran lebih daripada menjaga kucing. Jadi ini sebenarnya yang mengganggu kita. Jadi jangan dalam keadaan ini kita pergi menghadap Allah, menyakitkan hati orang, menyakitkan hati manusia. Jangan apa tu jaga hati kucing, Ustaz. Hati orang perlu jaga, Ustaz. Last sekali, Ustaz. Tadi dah dua kali nyanyi, Ustaz. Yang yang ketiga, panggilan haji, Ustaz. Panggilan haji. Penonton rindu. Masya-Allah. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya mukarratul mukarram. Masya-Allah, Ustaz. Ustaz buat cahaya sama dulu, Ustaz. Boleh belaka. Boleh. Ustaz, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada malam ini, Ustaz. Dan insyaAllah ada masa nanti kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Dan saya rasa penonton kita akan rindu dengan Ustaz setiap masa dan setiap ketika. Saudara, begitulah nampaknya perbincangan kita pada malam ini atas tajuk Ya Allah, aku akan kembali apa tu kepadamu, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, besok jangan lupa kita yang berada di sini, puasalah beramai-ramai. Sanak saudara, ahli keluarga, ingatkan mereka disunatkan berpuasa. Dan akhirnya, ya, terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada Bank Rakyat dan Rakyat Travel kerana sudi menaja program segini besarnya kepada umat Islam. Dan sekali lagi, saudara, besok jangan lupa selamat berpuasa dan insyaAllah kita jumpa lagi seperti biasa 9 hingga 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. La syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. لا شريك لك.